Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abang Pon cancing ya babe, izinkan ayah di mari mengucapkan salam terlebih dahulu dan membuka sedikit dengan pantun. Burung nuri, burung tekukur, kalau kita mandi jangan sampai nyemplung ke sumur. Nyok, kita hargai waktu abang-abang kita dan abang-abang guru kita di mari dengan lebih bersyukur agar hati kita dalam melaksanakan kegiatan kita hari ini menjadi lebih makmur. Abang Po janjing ya babe, alhamdulillah sekali lagi di sini kita akan mengadakan raker pertama dari Ormas Betawi Bangkit secara online dan secara offline. Yang artinya kita juga akan melakukan kegiatan dengan skala yang terbatas, dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak juga. Tentu kebutuhan kita lihat dari keadaan dan situasi dan kondisi di tempat dan masing-masing peserta raker pertama dari Ormas Betawi Bangkit dan apel virtual dan juga apel online dan offline dari gerakan kita, gerakan Laskar Suku Betawi, satu gerakan inklusif berbasis karakter kearifan lokal suku Betawi demi mendukung UMKM yang lebih mandiri dan berkelanjutan untuk menggapai Indonesia Emas 2024. Abang Po encancing ya babe, hari ini hari Ahad 27 Ramadan 1442 Hijriah atau 9 Mei 2021. Kami akan melakukan apel virtual ini secara online dan juga offline untuk mempetakan dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pra-meeting atau pra-technical meeting dari kolaborasi yang kami Laskar Suku Betawi akan lakukan sebagai tidak hanya penjaga tradisi tetapi juga melakukan kegiatan gerakan Jawara Melek Information Technology bersama Ormas Betawi Bangkit, yang dimana kedepannya kita akan bersama-sama dengan izin para senior-senior kami di bawah naungan Bamus Suku Betawi 1982, yang dimana ketua umumnya Bang Haji Oding, sekjennya itu Bang Haji Muhammad Ihsan, dengan ketua majelis adat kami Kong Haji Edina Raplaya dan sekretaris majelis adat kami Kiai Lutfi Imam Besar FBR, kami akan melakukan kegiatan-kegiatan berskala kebetawian dan juga nasional yang insya Allah kami akan bekerja sama dengan Kadin Indonesia atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia di dalam men-scale up atau meningkatkan, menaikkan kelas insya Allah UMKM, usaha mikro kecil menengah saudara-saudara kita di kampung kita sendiri agar naik kelas, go internasional dan juga membuat platform tidak hanya digital tapi juga legal bersama-sama untuk memajukan dan lebih mensejahterakan anggota-anggota kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, Abang Po cancingnya Ababe. Kami berharap dan mohon doanya dan restunya. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami akan melakukan rapat kerja kami dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan kolaborasi ke depannya bersama-sama. Betawi Bangkit, Indonesia Maju. Terima kasih. Sekali lagi, Abang Pohon Cancingnya Babe, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pelestari seni dan budaya, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kesempurnaan hanya milik Allah, kalau ada salah itu milik kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dari mana? Nah, namanya siapa nih Bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancanur dari keluarga besar Beksi Haji Asbulo dan PPS Beksi Seroja. Kami turut berpartisipasi dalam bergabung di dalam naungan Betawi Bangkit dan Laskar Suku Betawi, juga Bamus Betawi 1982. Kenapa? Karena kita melihat ini ada satu sisi keorganisasian yang sangat luar biasa, terobosan yang luar biasa, yang mana di sini bersifat
sangat edukatif, terkhusus untuk pesilat-pesilat Betawi, pegiat tradisi seni budaya Betawi. Kenapa saya bilang sangat edukatif? Karena Betawi Bangkit ini kita bisa lihat di channel YouTube-nya, bisa diklik Betawi Bangkit. Itu sangat banyak hal-hal yang sangat edukatif, yang mana mengandung banyak ilmu, banyak mengandung motivasi-motivasi dari CIO-nya, abang kita, Bang Profesor Haji David Darmawan. Ini yang mana seharusnya saat ini kita orang-orang Betawi nih, yang muda-muda nih, yang seumuran aneh, yang mana juga masih sangat fit, masih sangat prima dalam segi tenaga, kita harusnya banyak belajar saat ini dari Betawi Bangkit, yang mana tadi balik lagi saya bilang ini sangat edukatif, sangat mengandung banyak ilmu untuk kita sama-sama belajar nih di dalam naungan Betawi Bangkit ya. Dan juga Laskar Suku Betawi itu sengaja dibentuk oleh Betawi Bangkit untuk apa? Untuk kita lebih sama-sama bisa berorganisasi sebagai pesilat. Jadi sebagai pesilat juga kita akan bergerak dengan hal-hal edukatif gitu. Yang mana kita jangan cuman main silat doang nih. Jangan cuman gedebak-gedebuk, pukul, ditonton, pulang. Enggak. Tapi banyak ilmu yang bisa kita harusnya berbagi sama teman-teman kita nih, pesilat-pesilat lain. Kita bisa lihat pesilat Betawi yang udah maju. Satu contoh, Bang Iko Wais tuh. Atau Bang Wais Al-Korni. Beliau pesilat Betawi, salah satu contoh yang udah maju. Salah satu motivasi kita semua, kebanggaan kita semua, pesilat Betawi dan pesilat nasional saat ini. Yang mana ke depan harus lahir daripada kader-kader silat Betawi yang seperti beliau gitu. Mudah-mudahan Laskar Suku Betawi dan Betawi Bangkit mampu mengedukasi dan mampu menampung aspirasi muda-mudi maupun para sesepuh yang semuanya ternaung di dalam Betawi Bangkit dan Laskar Suku Betawi untuk memajukan harkat martabat Betawi ke depan, bersinergi dan bekerja sama dengan organisasi Betawi nasional lainnya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, sama namanya siapa ini Bang? Ane Saipul dari Priok. Betawi Priok. Betawi Priok, mantap. Abang kemari mau ngapain nih Bang? Ada acara apa nih Bang? Ada acara laker di ini Betawi Bangkit sama LSI tadi gitu. Wes mantap. Terus jadi Betawi Bangkit ini kayaknya ajib nih. Waduh, aneh lihat-lihat ya, perhatiin nih ya kan. Aneh pelajari itu ajib ya ini. Ke edukasi banget gitu. Mendidik kepada kita-kita yang muda-muda anak Betawi ini gitu. Untuk lebih maju ke depannya, untuk lebih berwawasan gitu kan. Untuk lebih go internasional juga perlu. Mantap, itu yang harus kita kejar ya Bang ya. Nah, itu. Ya. Kita patahin deh lagu yang Sidul tuh, yang anek Betawi ketinggalan zaman, patahin gitu. Jangan sampai anak Betawi ketinggalan zaman. Kita maju anak Betawi, jangan sampai kita dibilang ketinggalan zaman. Kita harus yakin kita bisa. Kalau kita bisa itu go internasional, bukan hanya nasional doang. Mantap. Dan setahu ane lah kesukaan Betawi ya. Itu kayaknya banyak pesilat-pesilat Betawi nih gitu. Ane demen kan tuh, pengen belajar silat kan gitu. Namanya orang Betawi harus bisa silat, harus bisa ngaji. Nah gitu. Cocok udah itu kan, bisa silat untuk bela diri, bela agama, bela keluarga gitu. Bisa ngaji emang kudu, harus ngaji, itu mah Bang ya gitu kan. Nah di lain itu juga kayaknya Laskar Suku Betawi nih lebih maju, lebih mendidik kepada para penggiat budaya pesilat Betawi agar lebih, kita lebih terpancar di nasional maupun sampai go internasional. Kalau dari aneh sih cukup gitu aja ya kali ya, ya. Satu lagi nih Bang nih. Apa lagi tuh? Mau apa ya namanya, kata-kata buat para pesilat zaman sekarang nih Bang. Anak-anak bocah zaman sekarang yang kan pada malas-malasan dah tuh ikut-ikutan silat, keikutan zaman gaul-gaulan Bang. Menurut Abang harusnya bagaimana nih pemuda-pemudi Betawi harus memajukan budaya Betawi di saat-saat milenial kayak gini nih Bang? Nah gini nih, kan banyak tuh ya bocah-bocah sekarang ya yang demen main game ya. Ya, pada demen main game aja nih.
budak agama mau belajar masalah budaya, agama mau belajar masalah silat gitu. Yang dimainin game aja gitu kan. Nah, kita-kita ini yang harus ngingetin nih sama adik-adik kita nih, anak-anak muda sekarang nih gitu. Oke. Jadi, kalau anak-anak Betawi itu harus bisa main pukul. Gak sekedar main pukul gitu. Harus bisa baca Quran dan ngaji gitu. Jadi game-game online itu sebenarnya kan game-game ada pertarungan juga tuh. Nah, implementasikan dah. Belajar juga tuh tarung, belajar juga silat. Di dunia nyata harus bisa juga ya. Bisa juga ya, cuman di game doang gitu. Namanya bukan anak zaman now kalau cuman di game doang. Wah, udah cakep banget dong. Jalan zaman kalau game doang mah. Oh. Harusnya game juga nyata juga, baru aja. Cocok udah. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mau nanya nih, Pak. Ya. Pendapat Bapak tentang Betawi Bangkit sama Laskar Suku Betawi apa ya, Pak? Kalau Betawi Bangkit dan Laskar Betawi ya. Kalau pendapat saya sangat baik untuk kedepannya, mudah-mudahan Betawi, khusus Betawi ya, seluruh Indonesia, mudah-mudahan berkembang sampai maju gitu ya. Dan saya sendiri pribadi sangat mendukung sekali untuk adanya Laskar Betawi, karena saya sendiri orang Betawi. Jadi saya sangat tertarik dengan adanya Laskar Betawi gitu. Oke deh, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas pendapatnya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bang? Dari mana? Nama Jidan dari Padepokan Silat Biksi Haji A10. Nah, kita pengen nanya ini, Bang. Bagaimana tanggapan Abang tentang Laskar Suku Betawi dan Betawi Bangkit? Ya, pendapat saya gitu, ituan sih ya bagus, karena mau memajukan budaya Betawi ke mancanegara biar dikenal banyak orang Betawi itu sama biksinya. Ya begitu aja sih. Oh, udah gitu aja, Bang. Cukup, Bang. Ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Tong? Iki. Dari mana ini? Dari Beksi Seroja, Haji A10. Oh, Beksi Seroja, Haji A10. Lo umur berapa? Umurnya 13. 13. Yang belajar silat dari umur berapa? Dari umur 12. Baru setahun dong ya? Iya. Terus, lo alasan lo ngikut silat apaan nih? Buat jaga diri dan buat olahraga. Olahraga, cakep. Kedepannya tentang silat gimana nih? Dengan Laskar Suku Betawi mengemajukan silat biksi ya. Haji A10 biar mantap deh gitu ya. Biar makin go internasional ya. Oke, udah, Tong, gitu dong, Tong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Tong, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus shalihat wa bi zikrihi tanjilur rahmat wa salati wa salamu ala asrafil bariyat wa ala alihi wa ashabihil kunujil khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, "Wa in ta'azzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka Mubes pertama dengan kondisi pandemi untuk meningkatkan Jawara Betawi Bangkit
Jawara melek dengan informasi dan teknologi. Ini adalah Mubes pertama kita yang akan dalam pandemi ini yang diadakan dengan sederhana mungkin, tapi kita tetap menjalankan prokes kesehatan menurut anjuran pemerintah. Untuk itu kami terima kasih kepada Abang, Becangcing, Nyampo dan para senior-senior kita di keluarga Betawi. Mohon doanya semoga Mubes pertama kami ini berjalan dengan lancar. Untuk itu kami mohon doanya kepada Cangcing supaya kita Betawi saling bersinergi. Tidak ada main blok-blokan. Kita bersama-sama untuk menjaga NKRI demi keutuhan Indonesia semua. Harapan kami semoga Betawi Bangkit dan Laskar Suku Betawi tetap eksis dalam menjalankan Jawara Informasi dan Laskar Betawi itu bersinergi dengan pemerintah dan menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.